Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil matchday kedua babak penyisihan grup Piala Eropa U21 2023 yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil matchday kedua babak penyisihan grup Piala Eropa U21 2023 hari Minggu 25 Juni 2023. Spanyol menang 1-0 versus Kroasia. Portugal imbang 1-1 versus Belanda. Georgia imbang 2-2 versus Belgia. Dan Rumania kalah 0-1 versus Ukraina. Berikut daftar klasemen sementara grup A. Peringkat pertama ditempati oleh Georgia dengan torehan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup B. Puncak klasemen sementara ditempati oleh Spanyol dengan torehan 6 poin hasil dari 2 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup C. Puncak klasemen sementara ditempati oleh Inggris dengan torehan 3 poin hasil dari 1 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup D. Peringkat pertama dan kedua ditempati oleh Swiss dan Prancis dengan sama-sama mengoleksi 3 poin hasil dari 1 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Piala Eropa U21 2023. Berikut daftar top assist sementara Piala Eropa U21 2023. Berikut daftar top clean sheet sementara Piala Eropa U21 2023. Jadwal matchday kedua babak penyisihan grup Piala Eropa U21 2023 hari Minggu 25 Juni 2023. Republik Ceko vs Jerman pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Inggris vs Israel pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Dan Swiss vs Italia pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal matchday kedua babak penyisihan grup Piala Eropa U21 2023 hari Senin 26 Juni 2023. Norwegia versus Prancis pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.